Ternyata aku ada temen di bawah mau beli es krim, belum datang. Biasanya kan setengah tujuh mangkal. Temen aku jaga kakeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yeni Mokaroma, balik maning karo inyong wong apa. Oke teman-teman, selamat sore kalian di sana. Sekarang jam setengah tujuh. Aku lagi turun ke bawah rumah, mau ke warung dan aku mau beli susu. Tapi aku lewat jalan yang agak panjang karena aku mau beli es krim potong. Es tungtung bahasa ngapake teman-teman. So ikuti terus apakah penjualnya udah di sana atau belum. Nice. Ternyata teman-teman belum datang. Biasanya jam setengah tujuh dia udah ling-ling-ling-ling gitu loh teman-teman. Ini aku lagi sambil jalan menuju ke tempat yang biasa jualan es krim itu magang teman-teman. Mangkal atau magang? Mangkal gitu loh teman-teman. Tapi ini belum datang. Ternyata aku ada temen di bawah mau beli es krim, belum datang. Biasanya kan setengah tujuh mangkal. Temen aku jaga kakeknya. Oke tak? Kenapa Om Ripate bari iko? Hah? Kepengen apa? Sing tung-tung mana lah? Ini mu yang sang peluru ya? Nanggot tas tau, ujarku gak mampu. Oke lah teman-teman, ini suasana sore di pinggir jalan raya. Hai. Dan aku mau beli susu dulu karena di rumah nggak ada susu buat nenek sarapan. Dan suasananya oke, asik, nggak hujan sih, sepi, ini udah setengah tujuh juga. Dan ini jalan rayanya, di sebelah itu ada gereja. Kalau masjid saya harus naik bis teman-teman, dekat stasiun namanya stasiun Queenstown. Hai. Jadi ya. Oke loh, tengoklah orang pakai sepeda tata titis lagi. Oke teman-teman, aku mau beli susu dulu. Nanti kita kembali lagi lihat es krimnya ada apa enggak ya teman-teman. Ikuti terus. Tumben nih, nggak banyak orang, tapi mereka duduk di depan itu tempat apa jual togel teman-teman. Biasanya di sini itu angkel-angkel gitu, bapak-bapak pada duduk main. Bukan main kartu teman-teman, apa ya, minum bir gitu teman-teman. Tapi ini tumben gak banyak banget. Aku ke warung dulu teman-teman. Ini warungnya. Oke teman-teman, ini aku udah beli susu. Ini susu segarnya. Dan ini aku jalan menuju ke tempat yang biasanya es krimnya mangkal teman-teman. So lihat langitnya bagus banget. Jam 7 sore ini Singapura guys, isi kelayaban nih. Oke teman-teman, semoga dia ada. Kalau ndak ada ya sudahlah, pulang rumah cantiknya. Subhanallah, langitnya bagus, lampunya nyala terang banget. Biarpun aku belum mandi ya, jeng jeng jeng, ternyata es krimnya kagak ada. Teman-teman, biasanya di sini loh, biasanya dia mangkal mau beli es krim gak ada. Cuma pengen ngasih tahu kalian aja kalau es krim di sini ada yang harga $1.50 gitu teman-teman. Kalau di kampung itu es tungtung. Dan ini biasanya tempatnya untuk mangkal si tukang es krimnya teman-teman. Nah di sini teman-teman. Di sini persis itu beliau selalu mangkal di sini setengah tujuh sore. Aku sambil jalan menuju ke rumah teman-teman. Biasanya bunyinya itu loh teman-teman, apa ya, kayak bel gitu, ling 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 gitu. Kalau di sini bunyi kayak toet-toet itu orang jual koran teman-teman, jual rongsok. Okay. Itu baru. Kayak di kampung kan atau di kota-kota Indonesia kan suara orang jual roti. Kalau di sini toet-toet itu
orang beli-beli rongsok gitu, beli-beli newspaper koran gitu teman-teman. Ini aku sambil jalan aja, nggak apa-apa. Nggak ada es krim. Let's go. Iya, iya, iya. Oh ya teman-teman, di blok tempat nenek atau tempat saya tinggal itu ada dua lift teman-teman, dan yang ini aku mau naik yang lift yang paling tua, dan yang nomor satunya yang masih muda itu yang nomor dua, lift yang nomor dua. Jadi kalau ini lucu, ini lantainya itu nggak setiap lantai dia boleh keluar. Aku kan di lantai 7, berarti aku turun di sini. Adanya 1, 3, 5, 7 gitu teman-teman. Okay. Dan ini lift yang lama, tapi masih beroperasi. So kadang kita pakai ini juga kalau yang di bawah tadi itu banyak orang teman-teman. Tapi aku harus turun lagi, naik turun tangga gitu loh teman-teman. Nah kayak gini. Aduh, turun tangga. Liftnya ada dua kan? Yang satu sana, yang satu depan. Nice. Oke teman-teman, oke lah. Capek. Yeah, yeah, yeah. Jadi beli es krim karena penjual es krimnya nggak ada, jadi cuma dapat susu. So kalau kalian suka video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.